Nah, oke guys. Ini baru aja teman-teman ya. Tadi ada yang lewat kereta dengan berbagai gerbong teman-teman, yaitu lokomotif CC201 teman-teman. Baru aja lewat ya. Nah, semoga aja sampai dengan selamat ke tujuan, guys. Ya udah deh. Sini kita tinggal tunggu keberangkatan kereta selanjutnya, guys. Oke, waktunya istirahat. Loh. Siapa yang nelpon nih? Bentar, aku angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Dari KAI. Iya, siapa ini? Ini Masinis Bambang. Oh, kamu Bambang? Lah. Iya, Bang, ada gentengnya, Bang. Kamu kan tadi baru lewat, Bambang. Ada apa tuh? Ini, Bang, gawat darurat liu-liu, Bang. Emergency, Bang. Ya, kenapa nggak kabarin bagian ini aja, Bambang, bagian office? Ini, Bang, nomor apa? Nomor Bambang cuma abang doang sih. Sama lah. Itu Bang, office-nya enggak ini Bang. Enggak anggepin Bambang. Lah kok gitu sih? Jadi telepon Bang Agus nih. Iya, udah Bambang. Ada apa emang? Ada apa? Sini aja Bang. Cepet Bang. Ada apa ini, Bambang? Gawat darurat Bang. Gawat darurat? Ini masalah Bang. Lokomotif tadi yang lewat CC201. Iya, Bang. Serius? Iya Bang. Loh, ada apa? Problem, Bang, problem. Yaudah, tunggu. Aku sana segera. Aku tunggu ke sana. Nah, oke guys, jadi di sini kita bakalan pergi ke sana soalnya ada problem katanya. Yaudah dah, kita ke sana dulu, guys. Ada apa lagi kan? Nggak paham aku, guys. Nah, ini guys, perasaan baru aja tadi lewat, teman-teman. Padahal bawa banyak ini ya. Gerbong ya. Nah. Ada apa lagi nih? Ada apa ya sampai kereta berhenti? Loh, ada apa nih Bambang? Ada apa? Oh ini Bang. Hah. Ini ada bapak-bapak yang minta telolet Bang. Loh, om, telolet om. Lah terus kenapa? Nah Bambang kan udah kasih tahu Bang Agus. Ini nih, kereta kita pasangin telolet Bang. Yo, Bambang jadi gak bisa kasih telolet ini Bang. Bukan gitu Bambang, ini salah paham Bambang. Ini loh. Kereta nggak punya telolet Bambang, bukan bus. Gimana sih lu Bambang? Jadi ini bapak-bapak di sini ngapain Bang? Ada gini nih guys, kalau kita daftarin temen ini ya modal ordal ya gini teman-teman ya, dia nggak paham regulasinya segala macam di tempat kerjanya, kocak apa coba lu Bambang. Loh, Bang. Ini bukan bus Bambang, ini bukan bus. Ini kereta api, jadi nggak ada telolet. Malah nyalain Bambang, ini bapaknya. Bapaknya minta telolet, Bang. Yaudah, Pak ya. Ini kereta api, Pak, bukan bus. Nggak ada telolet atau bukan truk. Nggak ada teloletnya, Pak. Kamu juga, Bambang, ngapain ladenin bapak ini? Mending kamu jalan aja. Gimana sih? Iya, Bambang kan juga kemarin pengen Bang kalau ada telolet di kereta Bang. Udah Pak, Bapak salah jalan, Bapak ke jalan raya aja, biasanya ada tuh Pak. Jangan di sini ya Pak ya, bahaya Pak, nanti sambar kereta. Nah yaudah, ini, lu lanjut deh Bambang. Lu lanjut deh Bambang. Sambar kereta, mending gue ini. Yaudah lu lanjut Bambang. Iya Bang, pintu ya Bang. Iya Bambang. Nah jalan. Bang habis bensin Bang, gak bisa jalan. Nah ini aku jalanin tuh, naik. Bang, naik dulu Bambang. Iya naik dulu. Nah yaudah dah, aku ikut sama si Bambang deh guys. Nah oke jalan. Oke guys, jadi seperti itu ya. Emang guys kalau modal ordal ya, gini guys modalannya. Yaudah guys, jadi seperti itu ya. Balik lagi bersama saya Gusam Poleng dan Bambang di sini. Nah, pada video kali ini kita bakalan mereview gerbong kereta api, teman-teman. Di sini kalian sudah bisa lihat, teman-teman. Kita bawa lokomotif CC201. Nah, dan di sini muat apa tuh? Nah, di sini sambil di sini aja ya, terbang aja ya. Nah, kita lihat di sini ada apa nih? Kayaknya ini apa ya? Batu bara ya? Tampungan batu bara atau gimana nih? Iya, guys. Kayak hooper gitu ya. Nah, habis itu di sini ada gerbong yang dimana dia bawa papan kayu, guys. Nah, keren. Dan di sini kalian bisa lihat
ada gerbong yang bawa kontainer. Nah, keren-keren. Dan tapi kenapa kontainer yang merah ini lebih pendek, Bambang ya, atau lebih kecil? Oh, iya, ini dimasukin di dalam kali ya? Entahlah ya, teman-teman ya. Nah, ini satu doang ini, Bang. Emang iya, Bambang, ini ada antaranya ini, kocak. Beda, Bambang. Yang merahnya kayaknya ketanum di ininya, lokomotifnya. Dan yap, jadi seperti itu guys. Masih banyak gerbong-gerbong yang lain. Dan mungkin di sini saya bakalan tunjukin dulu nih kepada kalian add-on yang udah kita pasang nih, teman-teman. Nah, di sini saya sudah pasang 3 add-on. Yang pertama itu ya tentunya kontrolernya. Nah, kontrolernya ini dari Gibbons, teman-teman, yaitu Gibbons Rail Y. Dan di sini juga ada kita pasang, teman-teman, lokomotif yaitu Gibbons CC201 KAI. Nah, ini buatan Gibbons juga. Dan di sini yang terakhir ada train cargo pack versi 1.0.0 alpha release. Ini masih alpha release, teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini ada keterangannya, yaitu kreatornya by Hyper F3 Gamer Indo. Ini kita udah berapa kali juga, teman-teman, untuk review add-on dari Hyper F3 Gamer Indo ini. Dan add-onnya itu keren-keren banget, teman-teman, detail-detail juga ya, nggak kalah ya. Nah, yaudah guys, jadi seperti itu untuk add-onnya. Dan yap, di sini bagi teman-teman yang udah pasang, kalian langsung saja ke bagian mob egg. Nah, di sini kalian tinggal scroll aja. Nah, di sini ada banyak, teman-teman ya, untuk bagian lokomotifnya. Kita fokus ke lokomotifnya aja deh, teman-teman. Soalnya untuk controller dan juga lokomotif CC201 ini udah pernah kita review ya. Nah, tapi di sini yang belum itu ini, teman-teman. Gerbong-gerbong kereta apinya. Di sini kita bakalan ambil-ambilin dulu, teman-teman ya. Nah, dari yang satu dulu nih, ini nih. Ada spawn whale cars. Apa nih ya? Di sini ada spawn godals. Apa nih? Gondolas. Nah, ini ada spawn intermodal container. Nah, dan di sini ada apa lagi nih? Spawner open top hopper. Jadi itu dong tadi ya. Entahlah ya. Dan di sini ada box cars. Di sini ada coil cars. Di sini ada apa nih? Center beams. Nah, kita kembali ke stasiun dulu, Bambang. Soalnya banyak banget nih. Kita bakalan kumpulin di stasiun untuk gerbong-gerbongnya ini, teman-teman. Nah, oke guys, di sini kita udah sampai di stasiun, teman-teman. Di sini kita bakalan coba spawn-spawn nih untuk gerbong-gerbongnya, teman-teman. Yang pertama yaitu whale cars. Ini apa ya? Whale cars. Kita spawn apa ini? Aku paham, guys. Jadi ini kayak gerbong kendaraan, teman-teman. Nah, jadi di dalamnya itu kendaraan, guys. Ada, Bambang. Nah, kayak mobil, motor gitu kali ya. Nah, coba di sini kita bakal lurusin dulu. Di sini kita pakai Z aja. Kayaknya nggak bisa deh, teman-teman. Soalnya belum kita kasih nama ya. Nah, harusnya kita kasih nama lokomotif dulu, teman-teman. Lok 1 ya. Nah, coba di sini kita bakalan clearin dulu nih semua barang-barang kita. Soalnya penuh banget nih, teman-teman. Nah, oke guys, di sini saya coba bakalan kasih ini, teman-teman, nama. Kita kasih lock 1. Nah, ini lock 1, teman-teman, untuk cars ini tadi. Cars apa ini? Entah, container cars. Kita bakalan hancurin ini, kita bakalan spawn. Habis itu kita lurusin, kita pakai ini, guys. Z plus ya. Nah, oke. Wih, jadi seperti ini ya. Keren, keren, keren. Di sini untuk teksturnya kalian bisa lihat, kalian bisa nilai sendiri, ini 3D semua, teman-teman. Nggak ada gambar sekalipun, guys. Nggak ada tempelan-tempelan gambar. Ini semua full 3D. Bisa diwarnain, Bambang ya? Ada piloknya. Di mana, Bambang? Piloknya di mana? Di sini. Oh iya, guys, ada piloknya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa ganti warna-warnanya dari merah, biru, grey, apa ini? Apa nih? Hyper Race Spray Paint? Apa nih? Entahlah ya. Di sini ada orange, ada pink, dan juga merah. Oke. Keren, keren, keren. Nah, di sini kita bakalan coba gondolas. Kita bakalan coba ganti namanya ini jadi lock 2, teman-teman. Biar nggak ketabrak dia. Ini gondolas, teman-teman. Kita bakalan taruh di belakang sini tentunya, guys. Hup. Nah, ini apa ya? Apa ini, Bang? Apa ini? Coba di sini kita bakalan lurusin dulu. Ini apa ya? Di sini ada tulisan Hyper Race, kreatornya sendiri, teman-teman. Dan untuk Hyper Race-nya ini 3D, guys ya. Nah, ini bukan tempelan-tempelan kayak gambar atau tulisan gitu.
Bukan ya, ini langsung dibuat 3D gini guys. Wih, nonjol-nonjol ya tulisannya ya. Nah ini kalian bisa lihat untuk detailnya keren banget guys. Mantep ya. Lihat nih, ini kayak ini Bambang, kayaknya ada isinya gitu, entah apa, beras atau apa di dalam segala macam. Habis itu ditutupin kayak semacam terpal gitu. Nah terpalnya ini warna kuning guys. Nah gitu Bambang, tapi aku nggak tahu ya itu apa ya. Namanya tadi gondolas. Gondolas apa guys? Coba kalian komentar di bawah teman, bagi teman-teman yang tahu ya. Nah next di sini saya bakalan coba spawn intermodal container. Kayaknya ini yang tadi teman-teman. Kita bakalan kasih nama log 3. Nah ini log 3 nih. Coba kita bakalan spawn. Nah oke, jadi kalian butuh controller juga biar kalian bisa lihat ini teman-teman, gerbongnya ini disusun. Iya Bambang, ini kayaknya ngebug atau gimana? Soalnya ini gerbongnya tembus ke bawah nih guys. Nah iya. Jatuh dia Bang. Iya jatuh ya ke bawah ya, tenggelam ya. Iya, ada merah-merahnya ini. Seharusnya dua kontainer gitu guys, menyusun. Nah, tapi ini kontainer merahnya turun ke bawah guys. Dan di sini ada tulisan HyperRest. Ada apa nih? 01 CC apa nih? I16. Entahlah ya itu apa guys. Nah, untuk detailnya detail banget. Wih, bisa diganti warna. Ini cuma satu. Coba ganti yang lain Bambang, biar dua. Warna lain. Jangan ini lagi Bambang, yang lain. Wih, ini kosong. Oh, emang gitu Bambang. Emang gitu. Jadi bukan ngebug. Lihat nih. Gerbongnya emang kosong. Jadi emang dibuat tenggelam. Nah, sama. Nggak ada isinya. Coba yang kontainer tadi Bambang, yang ada isinya. Nah, keren. Coba. Nah, ini baru nih teman-teman. Ternyata nggak tenggelam ya. Emang seperti itu ya. Nah, jadi dia dibuat lebih dasar lagi teman-teman, biar nggak terlalu tinggi kali ya. Nah coba di sini kita bakalan coba yang lain. Kenapa Bambang? Coba di sini kita bakalan ini hopper. Ini kita ganti log 4 berarti ya, yang terakhir nih. Nah ini log 4. Nah kita bakalan, ini dua Bambang. Iya Bang. Wih deh. Coba di sini kita bakalan taruh di sini. Nah, Oke. Eh, beda ya di depan ya. Oh, ini iya guys. Bentar Bang, kita tes ini Bang. Mana? Ini ganti. Apa yang terjadi? Wih, pasir Bambang. Pasir, dia bawa pasir. Jadi ditutupin pakai terpal biar pasirnya nggak terbang-terbang. Nah, udah betul kan? Nah, ternyata dia bawa pasir. Nah, ditutupin. Keren, keren, keren. Coba ini Bambang. Oh ini, lihat nih, dia nggak ditutup. Jadi ini batu bara ini guys. Dia bawa batu bara banyak ya. Nah, keren, 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 keren. Dan detailnya bagus banget teman-teman. Nah, detail banget ya. Keren, keren, keren. Oke, next di sini ada spawn coil cars. Apa ini? Coba di sini kita lanjutin aja teman-teman ya. Kita buat lokomotif berapa ya? 5. Setahu saya cuma sampai 4 sih. Tapi apa salahnya kita nyoba teman-teman. Lokomotif 5. Apakah masih nyambung atau gimana guys? Nah ini soalnya banyak banget. Kita percepat aja ya. Ini kenapa ada warna pink Bambang kocak. Nah ini lokomotif 5. Wih dia bawa ini Bambang. Roller. Wih bisa Bambang sampai 5 ternyata ya. Wih. Dia bawa ini Bambang yang apa sih namanya, bukan roller guys, kayak beton-beton lingkaran gitu untuk tampungan air. Kirain nah, buat ini Bang, apa? Mobil Bang. Bukan, ketahu saya untuk ini ya, tampungan air gitu. Nah, penampung air atau pembuatan sumur. Nah, biasanya butuh gitu guys. Nah, entahlah ya, sekurang paham guys. Dan di sini kalian bisa ganti-ganti warnanya dan yap, keren banget Bambang. Wih, dan ini menyediakan banyak loh teman-teman. Coba di sini kita bakalan yang satu lagi nih, kita bakalan buat sampai lokomotif berapa nih? Tadi lokomotif 5, sekarang lokomotif 6. Aku nggak tahu apakah masih bisa atau gimana guys lokomotif 6. Kalau emang udah nggak bisa, kita bakalan coba ulang lagi dari lokomotif 1. Masih bisa. Ini dia bawa apa nih?
bawa papan atau bawa box ini? Entahlah ya, ini apa? Coba kamu ganti Bambang warnanya, siapa tahu ada tampilan lain. Oh, sama. Tapi detailnya keren banget, Bambang. 3D-nya keren loh, ini. Wih. Apa Bambang? Wih, ini kosong nih. Nah, dia nggak bawa barang sama sekali ya. Nah, coba kita majuin dulu teman-teman. Biar nggak mepet banget. Nah, kita majuin. Dan sama-sama jalan. Aku baru nyadar teman-teman, ternyata bisa buat sampai lokomotif berapa tadi tuh? Lokomotif 6. Belum, Bambang. Belum. Nah, baru stop. Nah, oke. Okay. Coba di sini kita bakalan coba lagi, teman-teman. Ini auto apa nih? Rak, auto rak. Kita jadikan lokomotif 7. Jadi ini bisa dibawa, teman-teman, sampai beberapa gerbong ini, guys. Waduh, keren banget. Coba di sini kita bakalan spawn, habis kita lurusin. Wih, masih bisa. Wih. Oh, ini Bambang buat naruh-naruh barang ini. Nah, iya, ini buat naruh-naruh barang, gerbong-gerbong barang gitu ya. Nah, atau barang-barang penting. Jadi dimasukin di dalam gerbong seperti ini, guys. Dan ini warna-warnanya, teksturnya keren banget, teman-teman. Sama detailnya ya. Nah, 3D-nya mantep, guys. Keren, 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 keren. Nah, next di sini ada apa nih? Di sini ada box cars. Apa nih box cars? Nah, ini kita bakalan coba lock. Berapa tadi? 8. Nah, dan bagi teman-teman yang ingin setting-setting lokomotif-lokomotifnya ini biar dia bisa susun, kalian tinggal cari aja tutorialnya teman-teman dari Gibbonscraft teman-teman ya. Nah, di sana kalian diajarin gimana cara pakainya, dari atur command block-nya sampai kasih nama seperti ini teman-teman. Lokomotif ya, sampai jalan pokoknya. Nah, ini apa nih? Ini kayaknya gerbong-gerbong ini, Bambang. Wih, dia bawa air atau apa nih? Apa ini? Entah ini apa ya? Oh, ini bukan air. Ini tuas. Tuas, bukan air. Tuas. Nah, ini gerbong-gerbong ini loh, Bambang. Yang apa ya? Isinya biasanya barang-barang juga sih. Tapi aku nggak tahu, teman-teman. Gimana? Kayaknya sama aja. Cuman modelnya yang beda. Wih, ini ada apa ini, Bambang? Ada AC-nya berarti ya? Lihat nih. Sebelah sini ada kayak semacam AC gitu, guys. Entahlah ya. Nah, iya guys, kayaknya ini ber AC. Ini tempat dingin, Bang. Oh iya ya, Bambang ya. Kayak kulkas ya. Nah, buat bawa barang-barang atau ini, guys, bawaan yang butuh ini dalam kulkas gitu, kayak ikan atau apa segala macam biar awet gitu kan. Nugget, kayak nugget kesukaan Bambang. Ya udah guys, dan di sini bukan hanya itu, masih ada lagi teman-teman, kita bakalan coba ambil mana lagi ya. Di sini kita langsung saja kasih nama. Lock berapa terakhir Bambang? Lock 8 ya? 8, Bang. Berarti ini lock 10. Wih, sampai lock 11. Jadi ada 11 gerbong, guys. Di sini kita langsung cepetin aja, teman-teman. Iya, panjang banget Bambang. Nah, kita sampai spawn semua nih. Wih, ini teman-teman bawa minyak ya. Nah, ini, Bang. Iya Bambang, bawa oil. Wih, detail banget nih. Tangga-tangganya, selang-selangnya, sampai tabungnya bisa diwarnai. Tabungnya juga keren teman-teman, gak kalah detail. Rodanya mantep. Ini tulisannya. Wih, keren sih ini yang buat teman-teman ya. Hyperrace. Respect guys, keren-keren yang dia buat teman-teman. Next di sini ada yang bawa papan kayu tadi teman-teman. Coba kamu ganti warna Bambang. Wah, udah nggak bisa Bambang. Udah mentok lokomotif ini ya. 9 ya. Jadi sekarang udah nggak bisa guys lokomotif 10. Wih, ada kosong. Coba lagi Bambang yang lain. Ya, ada. Wih, ini dia bawa gerbong 2 biji guys. Nah. Lurus dulu Bang, nggak bisa Bang. Nggak bisa Bambang. Coba. Wait. Nah, ini udah lurus-lurus nih. Mendingan. Nah. Dia bawa 2 gerbong. Tapi kayaknya ini gerbong kecil. Habis itu dia nggak disusun guys. Nah, kayaknya nggak bisa disusun untuk gerbongnya ini ya.
atau gerbongnya yang kurang tahan kalau disusun gitu. Nah, dan bawa ini ya, bawa kayu, Bambang. Keren. Tadi bawa papan, habis itu bawa gerbong dan juga bawa kayu. Wih, keren. Dan terakhir lokomotif 11, saya lupa ini tadi apa ya? Oh, ini sama, guys. Sama. Cuman itu yang kebuka, ini yang ketutup. Oke. Ini yang ketutup, Bambang. Jadi ini kayak apa ya? Bawa barang-barang gitu. Kayaknya batu bara. Nah, jadi seperti itu, guys. Keren-keren. Yang satunya bawa pasir ya, Bang? Beda, Bambang. Yang satunya bawa batu bara, yang satu yang kecilnya itu yang pendek yang pakai tarpal itu bawa pasir. Ini hooper untuk batu bara. Nah, oke. Keren. Ini yang ketutup dan yang di sebelah sana yang bagian depan-depan tadi itu yang kebuka. Nah, ini nih. Wih, ada bawa pasir juga ya? Kirain cuma batu bara. Pasir juga ya? Nah, oke. Jadi seperti itulah pokoknya, teman-teman. Kayaknya bawa benda apa ya? Padat yang apa sih namanya? Yang bisa berhamburan lah gitu pokoknya, guys. Okay. Oh, ini bawa ini, Bang. Paket. Tapi kok paketnya ditaruh gitu aja ya? Jatuh gimana dah? Entahlah ya, teman-teman ya. Nah, oke, guys. Jadi seperti itu untuk add-on gerbong kereta apinya ini banyak banget, sumpah, guys. Seharusnya ini bisa dibuat dua add-on, tapi kreatornya dibuat langsung satu add-on. Padahal ini masih versi 1 dan udah banyak banget, guys. Udah panjang banget nih, sampai berapa? 11, teman-teman ya. 11 jenis gerbong, walaupun ada beberapa dari gerbongnya ini yang bisa digonta-ganti muatannya, teman-teman. Kayak yang di belakang tadi, bawa papan, bawa lok kayu, sama bawa ini, guys. Kontainer. Nah, oke, keren. Nah, oke lah, guys. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang suka perkereta apian, ini cocok banget. Kalian download, teman-teman. Kalian pasang di map kalian. Kalian pakai hunting-hunting. Soalnya nggak ada add-on lain yang menyediakan gerbong sebanyak ini, teman-teman. Jenis-jenis gerbong sebanyak ini. Apalagi ini bisa diwarnai. Oke, jadi seperti itu, guys. Untuk add-onnya ini. Bagi teman-teman yang ingin download, langsung aja cek link deskripsi. Dan yep, jangan lupa juga untuk super creator add-on Indonesia, teman-teman. Oke lah, guys, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.